Guys, ini bibirnya jadi glossy banget loh. Bagus banget, guys. Kalian lihat nih. Langsung ke videonya yuk. Check it out. Hi guys, welcome back to Christian Wijaya Channel. Selamat datang kembali untuk kalian semua. Kali ini aku akan bikin review produk lipstick lagi, tapi ini bukan lipstick ya. Ini adalah lip topper. Artinya ini untuk menghiasi bibir kalian setelah apply lipstick. Nah, jadi kali ini aku akan bikin review Latu Lip Glow Lip Topper. Nah, jadi packagingnya kayak gini. Aku nggak tahu ini tulisannya kelihatan atau enggak sih, soalnya dia silau-silau banget ya. Jadi ini guys, aku udah selesai makeup dan aku tinggal pakai lip topper ini. Jadi aku buka dulu ya kemasannya. Nah, kalian jangan lupa tinggalkan like dan subscribe video aku ini. Pastikan kalian subscribe juga ya, biar kalian gak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Nah, jadi kayak gini. Ini bentuknya, botolnya ini desainnya spiral. Tutupnya agak rose gold gitu. Simple banget dan desainnya bagus menurut aku. Ini satu botol kayak gini harganya Rp50.000. Dan akan aku swatch dulu. Jadi dia ini sebagai lip topper tapi bisa juga sebagai highlighter dan juga eyeliner. Nih. Dia kayak ada bau buah-buahan gitu. Jadi dia ini ya. Nih. Yang ini silau-silau gitu teksturnya. Nah, jadi sebelum pakai ini, aku akan pakai lipstick dulu. Jadi ini aku udah makeup, bisa kalian lihat udah cantik. Yang kurang tinggal lipstick aja nih. Jadi aku akan pakai apa ini ya namanya? Raw Velvet Matte Lip Cream. Raw Velvet Matte Lip Cream 04 sasi dari YOU. Nih. Jadi aku akan pakai lipstick yang ini dulu. Jadi karena kita akan pakai lip topper, jadi kita harus pakai lipstick yang matte. Pastikan harus benar-benar matte karena kalau enggak dia akan bercampur ya. Jadi harus yang matte. Nah guys, kalau kalian penasaran sama lipstick yang YOU ini, nanti aku akan bikin videonya terpisah ya. Kita agak tunggu sedikit gitu sampai dia meresap gitu, sampai dia lipsticknya benar-benar kering. Baru kita akan apply yang namanya lip topper. Guys, jadi menurut kalian gimana guys, beauty vlogger kalian ini? Udah semakin cantik belum? Jadi ini rambutnya aku bleaching ya lalu. Oke. Jadi lipsticknya udah kayak gini ya. Bisa kalian lihat itu lipsticknya udah matte. Dan sekarang waktunya untuk apply lip topper. Jadi ini adalah produk yang silau-silau juga, yang bikin aku eye-catching karena dia silau-silau. Jadi ini fungsinya. Tapi dia memang beneran kayak ada bau buah-buahan, tapi aku masih belum tahu gitu bau buah apa gitu. Tapi it smells good. Ya udah aku apply aja dulu ya. Wow, ini aku close up ya. Wow guys, lipstick matte-nya nggak luntur, brushnya bersih, dan dia ini memang silau banget. Ya ampun, aku suka banget yang silau-silau. Guys, kalian harus punya ini loh guys, lip topper kayak gini, karena dia lucu banget loh.
Kalau dari foto kamera mungkin nggak terlalu kelihatan ya, tapi akan aku coba close up. Ya ampun guys, ini kalian udah lihat kan, lucu banget gitu lip toppernya. So shining. Masih lo gemes banget deh. Jadi kalian harus punya guys, karena aku suka banget. Kalau aku sih personally aku suka makeup yang silau-silau gitu. Nah, jadi bisa kalian lihat ini bibir aku sama eyeshadow aku. Semuanya bling-bling ya. Jadi guys, kalian harus punya lip topper ini lah, tulip. Kalau ditanya buy or buy, I will buy this product again. Aku akan beli lagi produk ini karena aku suka banget sama silau-silaunya. Dan dia ini satu botol 50.000, cuma dia hanya ada warna yang ini. Jadi dia nggak punya banyak shade, hanya ada yang warna putih, almost ke silver kayak gini warnanya ya. Jadi ya ampun, hasil akhirnya bagus banget. Oh my god, senang banget aku. Oke deh guys, harap maklum ya. Jadi aku kalau ketemu barang lucu kadang suka kayak gitu loh. Jadi guys, sekian dulu review lip topper La Tulip kali ini. Kalau soal tahan lamanya atau enggak, aku gak terlalu pusing, yang penting silau-silau aja gitu. Nanti kalau dia udah hilang kan bisa di retouch lagi kan. Jadi ya guys, sekian dulu review kali ini, review La Tulip Glow Lip Topper. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan tuangkan ide-ide kalian, request, pujian, kritikan ke dalam kolom komentar. See you.